Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Aman Manopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya langsung dibocorkan Arya Saloka angkat bicara soal di film ini, dan ternyata oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum lanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun berita yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini melingkar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Karena terlihat di sesuatu ataupun terlihat ya di IGS-nya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini yang terjadi. Ternyata ya kita semua bikin penasaran juga ya. Dan terlihat di video tersebut ada apakah dengan semua ini sehingga membuat Arya Saloka langsung dibocorkan. Ternyata di sisi lain juga nampak ya sang produser ataupun terlihat ya di salah satu unggahannya lagi syuting pertamanya Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Maka dari itu di sini pun terlihat juga nampak Arya Saloka langsung angkat bicara. Arya Saloka tidak mau lagi bohong, langsung membocorkan tentang film terbarunya. Dan ternyata Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini akan wah pokoknya bikin heboh emak-emak sejagat raya aja nih ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Karena terlihat sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini viral di media sosial. Terlihat di sisi lain juga Arya Saloka langsung angkat bicara ataupun langsung membocorkan tentang film-film adegan mesranya. Banyak orang yang mengatakan ataupun salut kepada Arya Saloka. Sudah lama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo berpisah, namun tiba-tiba aja di sini Arya Saloka sampai berkomentar ataupun sampai deg-degan katanya ya guys di saat syuting pertamanya ataupun di film-film terbarunya. Karena disesering juga nampak Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dengan secara diam-diam mempersiapkan syuting-syuting pertamanya saat ini untuk nanti malam ataupun ada film-film terbarunya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dan saksikan aja ya guys, terlihat di video tersebut Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat syuting pertamanya begitu banyak orang-orang yang menyaksikan. Jadi Arya Saloka tidak mau bohong lagi katanya ya guys.
Dan bahkan ya gara-gara hal itu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amanda Manopo ya guys. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Bang Mim beserta rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.